Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari hikmah yang ke-12, yaitu tentang uzlah. Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari berkata, "Ma naf'al qalba mislu uzlah yadkhulu biha maidan fikra." Yang artinya, tidaklah ada yang lebih memberi kemanfaatan terhadap hati seperti halnya uzlah. Dengan uzlah kita bertafakur. Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari di dalam hikmah ini mengajak kita untuk beruzlah. Perlu diketahui bahwasanya uzlah yaitu menyepikan diri dari segala sesuatu yang memutus zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Uzlah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang hamba Allah yang senantiasa menuju kepada jalannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana." Bahwasanya kita berpikir satu jam saja atau satu waktu saja adalah lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ma naf'al qalba mislu uzlah yadkhulu biha maidana fikri. Dengan kita menyepikan diri, kita bisa bertafakur terhadap segala sesuatu, yaitu apa yang telah Allah ciptakan untuk kita seperti alam semesta, ataupun kita bertafakur terhadap apa yang kita lihat, terhadap takdir Allah yang telah ditentukan untuk kita atau untuk orang yang ada berada di depan kita. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Bahwasanya bertafakur satu waktu itu adalah lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Ini karena apa? Karena tatkala kita bertafakur terhadap segala sesuatu yang dimana ujung dari tafakur tersebut adalah mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah merupakan tujuan yang hakiki untuk kita hidup di dunia ini. Yaitu apa? Mengenali kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sebagian masyayikh, guru-guru kami, menasihatkan kepada muridnya, tatkala kita sudah menikah, agar menjadikan atau agar kita memiliki atau membuat sebuah ruangan atau dikatakan sebuah kamar, yang dimana di kamar tersebut kita senantiasa bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap pada akhir malam. Kalau misalkan kita di rumah, mungkin kita katakan memiliki dua kamar,
Yang satu adalah kamar keluarga, kita bersama keluarga di situ, bersama anak misalkan tidur di situ. Nah, kita menjadikan kamar yang satunya itu sebagai tempat untuk beruzlah tatkala malam hari. Beruzlah, bertafakur terhadap segala sesuatu yang telah terjadi di hari itu. Bagaimana tentang ibadah kita, bagaimana tentang hak anak-anak kita atau istri kita, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana ibadah kita, apakah sudah ikhlas, atau masih banyak perkara-perkara hati yang harus kita benahi. Apabila kita sedang bersama teman atau mungkin bersama orang-orang, kita juga harus menjaga hati kita. Kita senantiasa berusaha menjadi orang yang hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian. Itu yang dinamakan dengan al-khulwah ma'al jalwah. Al-khulwah berarti bersepi atau menyepi. Yang di sini adalah menyepi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'al jalwah yaitu beserta al-jalwah, keramaian atau di tengah kesibukan. Agar senantiasa hati ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, mengenal Allah, dan memahami apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan pada bilangan yang tertentu. Tidak 100, tidak 200, tidak 1000, tidak 10.000, akan tetapi dzikran katsira. Sebagaimana di dalam ayat lain dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tatkala duduk, tatkala berdiri, tatkala tidur, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan akhlak yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita agar bisa demikian? Salah satu cara agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan suhbatus solihin. Senantiasa kita berteman atau ikut kepada orang-orang yang soleh. Seperti para masyayikh, seperti guru-guru tarbiyah yang senantiasa memberikan pendidikan kepada muridnya, entah itu yang bersifat secara langsung ataupun memberikan tarbiyah dengan hal atau dengan amal. Tatkala kita melihat guru-guru kita, masya Allah, mereka ibadahnya semangat. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang akan menjadikan kita bisa mengikuti sebagaimana apa yang telah mereka laksanakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya seorang yang paling baik atau sebaik-baik orang adalah man dzakkarakum billahi ru'yatuh, yaitu tatkala kita melihat orang tersebut
kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada tidak orang yang seperti itu? Banyak. Insyaallah. Tatkala kita melihat misalkan seorang guru kita atau seorang yang soleh, seorang yang ahli jamaah, seorang yang misalkan bersedekah, ini adalah kita senantiasa melihat hal tersebut kemudian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man dzakkarakum billahi ru'yatu. Tatkala kita melihat meskipun hanya sekali saja atau pertama kali, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiqu. Ciri yang kedua, tatkala dia berbicara senantiasa menambah ilmu bagi kita. Tatkala berbicara tidak semata berbicara urusan duniawi, akan tetapi senantiasa berbicara yang di mana di situ ada ilmunya. Entah itu ilmu agama atau ilmu duniawi yang bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Yang ketiga adalah wa raghabakum fil akhirati amalu. Tatkala kita melihat amalnya, maka senantiasa kita semakin cinta terhadap akhirat. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang harus kita temani. Harus kita dekati. Harus kita jadikan sebagai teman kita. Maka dari itu di sini tatkala kita mencari seorang teman, hendaklah yang sesuai dengan ciri-ciri yang tadi kita pelajari, yaitu tatkala kita melihat, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala berbicara dia senantiasa menambah ilmu kepada saya, dan tatkala beramal senantiasa menjadikan saya lebih cinta kepada akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita bersama solihin, bersama alim ulama, bersama orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.